Ya aduh, langsung mati. Ternyata bagusan dirot. Tinju jarak jauh. Tinju jarak jauh. Aldous jalan-jalan ke ulti yang ngerumpuk kan, Lan. Pas ultinya langsung berdak. Berdak. Badang paling item core buku sih. Ya udah. Udah langsung ulti. Wadah. Mukul sedikit langsung ulti. Like yang mana bang? Oh iya, ayo dong, dibantu lagi like yang 300 tembusin guys. Match ke berapa ini? Match ke 4 atau ke 5 ya? 5 kali. Nah dikasih guys tandemannya. Sama ini buang dulu sih. Buang duls, kita ambil satu-satu. Tapi ini butuh lost trick ya? Dapat kristal archer, semoga aja ada. Jilong archer aja bang. Kalau factor agak kurang sih, kurang bagus guys. Selain Freya ya, anjay. Tes damage cloud archer bang. Kalau damage mah nggak mempengaruhi banyak sih guys. Kalau damage ya. Udah gua like bang, thank you Rico. Bang request nature AB3. AB3, nature spirit. Lagu kebangsaan dong bang, nanti kita coba. Archer. Blessing, enggak. Wadaw, wadadaw, wadrikidaw. Kita kasih dia jungle of love. Udah lah bang, Aldous Archer aja, kata di Red Archer. On the way-nya, iya kita coba Aldous sih. Tetep ya guys ya, cuma gue gak ngumpulin Aldous dari awal dulu deh. Soalnya ini gue maksa banget buat, semoga ada Crystal Archer di sini. Menarik, langsung. Dan mendingnya di situ dulu ya. And when you need to escape from a thousand fires, I'm gonna kiss you wherever you are. And I'm gonna miss you, I will never die. Bang Serang Banten hadir bang, welcome brother. Salam dari Cilegon. Emang bisa ya bang, mukul dari jauh? Bisa. Sekarang sinergi archer, ini kita lihat ya. Untuk sinergi archer itu nambahin range dan mengurangi physical defense sebanyak 4 setiap serangan basic attack-nya. Ini yang 3/3. Kalau yang 6/6 tuh bisa di-stuck sampai 50 minus-minus dah, guys. Dikurangin 8 setiap basic attack. Jadi bagusnya sekarang tandeman untuk archer itu sama Abyss. Karena kan ada Moskop archer ya. Minimal 2 Abyss membantu attack speednya seluruh archer kita. Jadi apapun kombonya, kalau menurut gue sekarang kayak metanya meta Abyss guys. Minimal-minimal lo nyalain 2 atau 4 lah kalau nggak bisa 6/6. Karena hero nya kan tersedia tuh 5 ya. Minimal-minimalnya 4. Nanti next meta kayaknya bakalan Abyss tuh masuk terus. Nah, ini dia, ada Crystal Archer. Gambling kita dapat. Kalau 3 Archer tuh belum bisa dari jarak jauh sih, guys. Paling 2 range sih. 2 kotak paling. Nah, untuk kita tes ya. Untuk di road ini kan jaraknya segini doang nih. Kalau kita kasih archer
Archernya belum nyala sih. Nyalain dulu, guys. Yah, butuhnya Abyss, guys. Mana ya Archernya, guys, ya? Ini belum nyala nih. For you. Cuma ya, stun-stun dulu lah ya. Cuma sekarang emang bener sih, tadi ada yang bilang ya, untuk Aldo sekarang ulti apa? Ngecharge ultinya itu cepet sekarang. Cepet banget, guys. Apa emang di buff ya? Nah, Moskow sudah muncul. Ini kita buang, ganti sama si Fujitsuan. Kita cek range-nya agak dijauhin. Kita lihat tuh, nggak perlu deket kan, harusnya kan deket ya, ini dari jarak jauh. Punya Gatot bintang 2, dapat dari mana? Oh, udah stoch anjay. Nay, kemana aja bang? Gak pernah live malam lagi nih. Kalau gue lihat-lihat, iya, kita baru live malam lagi nih hari ini. Noy, hampuran Noy. Biasa sibuk di dunia lain, guys. Welcome Noy. Hade. Kita mungkin bisa lepas. Aldo sama si bintang 2 sih. You taste like candy. Eat you on a Sunday. I can feel the beat of my heart increase. Cause it tastes like candy. You don't know what goes on behind these eyes. You don't know the loneliness hidden inside. You don't know I wanna eat you up alive. Come and get to know me, my type of wild. I'm the kind that spins you. Plus dominan S kali ya. I'm already on to another side. Aldo sih, guys. If you give me your whole blessing, gua enggak ada. Di sini kita bintangin Aldo biar dapat blessing. Dan taunya tidak. Aduh, rugi. Rugi, guys. Aldous lawan yang dapat blessing, boleh. Aduh, Aldous gua kagak. Dari Noe lagi, request fearless sama request 6 archer, 6 wrestler. 6 archer, 6 wrestler, kita coba fearless. Ada gak ya? Waduh. Fearless, fearless. Waduh, kagak ada no. Search. Oh, ada yang gua ambil? Gak ada. Eh, Urital tadi ya bisa. Buat Noe doang. Ada. Lunok aktif 3 Astron 3 elemental. Eva skill 1 bug. Enggak sih bang. Eva skill 1 Lunok aktif 3 Astro 3 elemental. Tadi match pertama kita 6 Astro, 6 Mage, 6 elemental. Gila tuh lawan kita, guys.
keren banget guys. Nah ini lihat nih, Aldosnya dari jarak jauh, tapi kalau ulti langsung nyeruduk guys. Leduk, keren kan? So satisfying banget gitu. Nonjok-nonjok dari jauh, tau tau menghampiri. Dor tuh. Wah coba ada los pekados ya guys ya, jadi duit nih orang. Dan di sini ada efek dominan S, bikin lambat banget lawan buat nyerang Aldous kita. Terus mananya cepat lagi, cepat terisi, naik level. Masukin blessing, waduh, GG gimang ini nih guys. Kita bisa bentuk, kalau udah ada Tamus bisa bentuk ini ya, 6 abyss guys. Ngeruduk, ngerongsot. Gila, satisfying banget sih. Wadadaw, wadrigidaw. Kapan giveaway-nya bang? Belum tahu nih guys, nanti gue coba atur jadwalnya dulu ya, pengumumannya. Udah like brother, coba main commander lawas kek, pakai Ragnar 3 boleh. Ragnar 3 Virlas. Ada Tamus. Kenapa gak ngambil slot ya, Nevan? Kocak juga, kocak betul. Berarti Gatot bisa dari jauh, tapi pas ulti juga tetap deket, tetap jarak deket ya bang. Kalau ultinya kan emang nyamper, nyamperin ya. Kalau ultinya Gatot ada blessing, blessing archer on the way. Kayak gini dulu. Semoga nanti dari Egi dapat kristal archer lagi atau nggak blessing archer di Moskov or Abyss. Cakep. Bang, kok hero baru banyak punya aku udah update tapi nggak ada hero baru. Wih, belum update ke sini kali guys. Di sini masih advance server, mainnya gue main advance server nih. 22% Red Blessing. Aldous dari sini udah nonjok, langsung nyamperin. Dan di sini archernya itu ngurangin ini ya. Yang paling penting sih di sini ngurangin armornya. Tuh 44 tuh Gatot lawan. Akai 80, 76 guardiannya tuh kasihan berkurang. Jadi efek abyss yang dulu itu sekarang dimiliki oleh sinergi archer. Archer itu mengurangi, kalau 3 archer ya, mengurangi 4 setiap basic attack-nya. Dan bisa di-stack sebanyak 25. 25 kali 4 100 guys berkurang basic attack-nya. Fearless Tamus. Enggak ada Tamusnya. Gatot kaca. Apa kita ke 6 archer dulu? Jangan lah ya, kayak gini dulu aja ya. Soalnya kita butuh CC banyak sih. CC, DD. Tamus sama satu blaze. Ih, ini butuh penentunya itu ada di Moskov sih guys. Penentunya ada di Moskov. Moskov kalau ada salah satu dari blessingnya dia bagus banget sih. Hero jadi empuk, minus 28 armornya. Cepret. Ini yang main pakai pau, agak pau satu ya. Agak takut ini sama archer pasti. Karena udah pau satunya di nerf di advance server ya. Nambahnya itu 80 kalau nggak salah physical defense-nya sama magic defense-nya. Kalau ketemu archer kan berkurang terus. Hmm.
tembakan dari jauh. Aldos kita paling belakang aja, tapi range-nya kok B aja sih? Oh emang beda ya? Oh, gak kelihatan. Menarik. Archer abyss, gimana jadiinnya? Kita kasih immortal. Eva 3 di revamp gak di advance server bang? Masih sama guys efeknya. Blade armor. Ada Tamus. Menarik. Buka skillnya. Semoga ada Archer. Dua assassin. Masalahnya ini nggak terlalu guna juga ini. Waduh, modar dah kayaknya. Aldous dari jarak jauh langsung nyundul. Kayak gini bintang 3-in Aldous aja ya, nggak usah pakai assassin kali. Waduh, ini udah bintang 3 Aldous lawan. Takut gua, cowok. 11% makin lama makin berkurang. Gak punya klon gua. Assassin cuma 4. Bingung lagi nanti gua reshuffle ya kabinet. Aduh, gak blessing Moskop gua, mahal padahal. Ini blessing WM paling. Gak usah cari WM nya lah. Ntar dulu PR. Tes dah, tuh Gatot Kaca dah. Mode prestasi guys, Gatot Kaca Archer. Nembak dari jauh gak nih? Gak usah nembak dari jauh sih, disamperin guys. Sayang, Crystal Archer-nya cuma satu. Dominan S. Ceprot. Aldo saya terbang. Iya. Ow. Blessing kena Archer, mantap. Tinggal next slot ya. Aldusnya gue kurungin dulu ya guys ya, demi kebersamaan kita nih. 6 Archer, 6 Abyss. Waduh, ini berkurang terus cok. Gatot Kaca kita lemah ya sama ini, combo apa namanya? Waduh. Aldosa masih banyak banget minusnya. Dapat slot. Empat wrestler. Masuk Aldous. I got you on my mind. You were stuck in my head and I don't know why.
Roll sampai 10 deh. Abis wrestler, mantap. Berarti kelamaan kalau Aldis guys. Kalau Aldis, kalau Gaspar ini jadi CC aja ya. Aldos jarak jauh. Nah, tonjokan jarak jauh. Semoga masih bisa bertahan. Kalau Aldous tuh kan charge ultinya cepet tuh. Jadi kita kasih archernya di dia deh. Lebih menarik kayaknya. Empat wrestler. Tinggal Gatot. Gatot kita bintang 2 yang cari wrestler. 11%. Dirot archer aja bang, coba bang. Dirot archer nih. Okay. Dirot archer. Ini kayaknya nggak ngisi mana ya? Kalau Dirot tuh nggak punya mana kan? Ya, Dirot archer punya mana nggak sih? Kalau nggak salah, tiap 2 basic attack berarti kita kurangin. Carinya di Gatot kaca aja. Biar agak guna. Nah, Gerard Archer. Tapi nggak deket ya? Oh, ultinya guys. Ultinya nyamperin jalan. Kalau basic attack bisa dari jauh tuh guys. Cuma nggak kelihatan nih damage-nya. Tapi otomatis berkurang banget sih damage ini. Apa bukan damage apa? Musuh tuh armornya berkurang banget. Sorry ya guys, ini gue ambil clone. Terus ini item haram. Banyak item yang gak gue ambil soalnya. Minusnya disitu. Cari wrestler. Abyss nyala lagi. Bisa masuk 4 wrestler. Triple C. Kalau dikasih wrestlernya, kalau enggak gagal total. Badang, cari badang. Siapa yang kita buang Abyss-nya? Ya, Tamus dong, mau nggak mau ya. Dapat archer lagi. Parah banget, kagak dikasih. Buang satu, cari. Gak ketemu, buang lagi. Gak ketemu, yeah. Darah masih 53. Waduh, wrestler gua gak ketemu lagi. Sisanya si Chow sama Badang. Aduh, kenapa dominan SC ada di Aldous ya? Aldous ada di si Anu. Door. Harusnya kita kasihnya ke ini enggak beli ya? Gatot. Sumpah, enggak ketemu. Tinggal Chow satu biji. Enggak pakai, enggak ada lagi. Gak ada cow-nya. Dominan S. Bintang 3 Cloud. Ini jebret. Bang Moskop, coba Tamus Archer bang. Moskop kalau di biar PR gue cuma nyari cowok doang gitu. Gak ada. Aduh, bete.
bintang 3. Los Pecados. Anjay. Duit abis. Aduh. Archer. Dominan S Immortal. Udah. Gak jadi triple C. Kurang Archer. Anjay. Ya aduh langsung mati. Ternyata bagusan Dirot. Tinju jarak jauh. Tinju jarak jauh. Kita kalah gak apa-apa. Iya. Tapi kita menang guys. Aduh. Ever Aldous kurang satu anjir. Aldous sebelisinya kenapa ke Los Pecados Jos Gandos. Modal abis pak. Tatap mata Ojan. Aduh. Combo minus 1 padahal ada slotnya. Aduh.